tarik, tarik, tarik. Pak. Cek satu dua tiga. Kota amal aku.
Cek satu dua tiga. Cek, cek, cek. Cek 1 2 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam olahraga kembali di pertandingan bola mini antar klub Raja Wali di tahun 2024. Di mana di sini ada PS Panji versus kontraktor sipil. Kembali tangan pojok untuk kontraktor sipil nomor punggung 6 sudah dilakukan berbahaya. Masih headingan di sana. Bali PS Panji ke depan. Masih perebutan bola. Terjadi bola meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan gawang untuk kontraktor sipil. Sudah dilakukan nomor punggung 6 tadi. Masih headingan di sana. Kembali PS Panggil. Ya, kembali terangan gawang untuk PS Panji. Sudah dilakukan ke depan, di sana ada nomor punggung 10 Maile tadi. Ada nomor punggung 9 Bara Awan. Masih perebutan bola lagi nomor punggung 2 Bar sana. Ada Toa tadi sudah saudara. Terjadi pelanggaran menghasilkan terangan bebas untuk kontraktor sipil. Saudara Taufik mengambil alih. Ancang-ancang. Siapa yang dituju sana sudah lakukan. Sana ada nomor 5 Aldo. Kandas lagi rupanya. Berpahar satu berbahaya nomor 12. Shooting langsung tadi Lailo. Sayang sekali. Masih melambung jauh di atas Mister Gawang. Kembali lemparan ke dalam untuk pergugan. Sana ada nomor punggung 77 sudah Rizky Snop. Bapaan masih nomor punggung 6 sana ada Virus. Bali disambar begitu saja nomor punggung 11 Galang tadi. Masih PS Panggi ke depan Rizky tadi kandas lagi rupanya. Bali nomor punggung 11 Galang masih kandas lagi rupanya. Bali kontraktor sipil Galang ke depan. Sambar begitu saja sudah Rizky tadi. Perebutan bola lagi nomor punggung 9 Awan tadi disuting langsung saudara-saudara. Bali berbahaya. Lemparan ke gawang sudah lakukan. Nomor punggung 18 Rais Al Ghifari. Lemparan saja terobosan Bailo tadi yang dituju. Terlalu memanjang tadi. Lendara Trifatur tadi saudara-saudara. Bali lemparan ke dalam untuk kontraktor sipil sudah lakukan ke depan. Masih Aldo kandas lagi. Disambar begitu saja nomor punggung 11 saudara. Afrijal tadi. Terjadi lemparan ke dalam untuk kontraktor sipil. Sayang sekali.
kembali lemparan ke dalam untuk Vespa. Vespa Anggim. Dan dilakukan ke depan berbahaya. Masih perebutan bola saudara-saudara. Sayang sekali. Dihadang begitu saja nomor punggung 8 dari kembali terangan tujuh untuk Vespa Anggim. Nomor punggung 18 saudara Raisal Gifari. Keras dari saudara-saudara. Paling nomor punggung 6 masih berbahaya. Otak atik lagi bola sana. Ada nomor punggung 9 Awan. Masih Awan berbahaya. Dihadang begitu saja nomor punggung 11 Afrijal tadi. Terjadi lemparan ke dalam untuk kontraktor. Dari lakukan ke depan. Sampar begitu saja penjaga gawang. Para geleng tadi saudara-saudara. Kembali lemparan penjaga gawang. Maksud kali lemparan ke dalam untuk kontraktor sipil nomor punggung 6 saudara Taufik. Dari lakukan ke depan Taufik berbahaya. Hidingan di sana. Raisal Gifari tadi. Masih Vespa Anggim. Otak atik lagi bola ke depan. Kembali nomor punggung 13. Shooting langsung saudara-saudara. Kandas lagi rupanya. Ke depan saja Vespa Anggim nomor punggung 77. Rizky Snow tadi. Balik Rizky. Ke depan kerjasama dengan Maile saudara-saudara. Masih Maile. Otak atik lagi bola Maile. Maile duel. Jatuh bangun Maile. Bali Rizky depan ke atas lagi rupanya. Dihadang begitu saja saudara Hairil tadi. Terjadi bola meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Vespa Anggim. Dan dilakukan. Terjadi bola meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Vespa Anggim. Kembali lemparan ke dalam. Terjadi kesalahan tadi. Gagalan. Dan dilakukan Faris tadi. Maksud kami Rais saudara. Kembali sana ada Maile. Masih terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan. Berbahaya. Dengar di sana saudara-saudara. Masih Vespa Anggim. Sama ada Rizal Al-Gifari yang berbahaya. Kembali terangan gawang di Vespa Anggim sudah dilakukan sana ada Rais nomor punggung 18. Kedepan kandas lagi rupanya. Bali gawang disabar begitu saja nomor punggung 9. Kedepan saja. Masih Maile di sana saudara-saudara. Watak atik lagi bola mencari kawan kerjasama dengan nomor punggung 24. Para Tri Fatur tadi. Mali Maile. Watak atik lagi. Sana ada Rais. Terlepas lagi depan berbahaya. Hampir-hampir saja tadi saudara-saudara. Mengenai Mr. Gawang. Nomor punggung 6 saudara Virus. Kedepan saja Maile yang dituju. Balik shooting langsung tadi nomor punggung 6 saudara Virus. Terangan gawang sudah lakukan ke depan. Kembali nomor punggung 77 di sana. Ada Rizky Snop. Masih Rizky kerjasama dengan Fairus tadi. Maksud kami Afrijal.
Kembali lemparan ke dalam untuk Bos Banyu. Nomor punggung 11 Afrijal mengambil alih. Dilakukan ke depan, sana ada Maile yang dituju. Masih Maile, kerjasama dengan Afrijal. Crossing ke depan, kandas lagi rupanya. Disambar begitu saja sudah Hairil tadi. Kedepan saja. Balik penjaga gawang, geleng. Sayang sekali. Terlalu tadi geleng. Terjadi bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Bilih. Wasit pergantian pemain dari kontraktor sipil nomor punggung 13 saudara Hafid ditarik keluar masuk nomor punggung 7 saudara Adam. Balik dengan bebas untuk Bos Panggi. Siapa yang mengambil alih di saudara-saudara? Hampir saja tadi sudah saudara. Kembali terangan pojok untuk Bos Panggi. Berpunggung 6 saudara Fairus Aslan. Dan dilakukan Fairus berbahaya. Disabar begitu saja penjaga gawang. Balik kontraktor sipil membangun serangan berpunggung 5 di sana shooting langsung tadi. Sayang sekali saudara Aldo tadi sudah saudara. Terlalu melebar di sektor kanan gawang dari Bos Panggi. Terjadi terangan gawang untuk Bos Panggi. Dan dilakukan balik Bos Panggi di sana melebar saja di sektor kanan nomor punggung 24 saudara Trifatur yang dituju. Masih Trifatur balik nomor punggung 6 sana ada Taufik. Masih Taufik ke belakang nomor punggung 5 ke depan. Sayang sekali dibuang begitu saja oleh saudara Aldo tadi. Terjadi lemparan ke dalam untuk Bos Panggi. Dan dilakukan ke depan, balik nomor punggung 9, kandas lagi rupanya. Kalau sudah dilakukan ke depan, berbahaya. Lemparan ke dalam nomor punggung 6 saudara Taufik sudah lakukan ke depan dengan di sana saudara-saudara. Bali Afrijal masih nomor punggung 8 Hairil shooting langsung kandas lagi rupanya. Sana ada Maile, masih Maile yang cari kawan di sana. Terjadi yang spal tadi menghasilkan terangan bebas untuk Bos Panggi. Lakukan kandas lagi rupanya. Lalu berpunggung 7 di sana ke depan. Masih sayang sekali kontrol yang kurang akurat tadi. Terjadi lemparan ke dalam untuk Bos Panggi. Berpunggung 24 saudara Trifatur. Terangan langsung saudara-saudara. Bali Rai shooting langsung tadi nomor punggung 77 saudara Rizky Snow. Bali terangan gawang sudah lakukan ke depan berbahaya. Penjaga gawang cukup akurat juga dimiliki Bos Panggi saudara geleng tadi. Balik sana ada Rai saudara-saudara berpan nomor punggung 6 saudara Fairus tadi. Balik terangan gawang untuk kontraktor sipil dengan tadi saudara-saudara. Lemparan ke dalam sudah lakukan berbahaya. Hampir-hampir saja tadi. Masih
nomor punggung sebelah sana. Oh, tegak-tegak lagi bola. Berbahaya. Balikan gol sudah lakukan ke depan. Nomor punggung 6 saudara Fairuz yang dituju. Masih Fairuz bersama dengan Rais. Masih Rais ke depan. Nomor punggung 10 Milo pelan saja berbahaya. Terjadi respon saudara-saudara. Nomor punggung 8 saudara Hairi yang tadi menghasilkan tendangan penalti. Selamat penendang atau Al-Gojo ini saudara-saudara. Baru Fairuz Aslam mengambil alih. Dan lakukan Fairuz mampu menjebolkan gawang dari kontraktor sipil tadi dengan skor 2-0. Kartu nomor 7. Rik yang itu. Ya, kita kembali ke lapangan Mitra Olahraga. Masih lemparan ke dalam untuk kontraktor sipil. Dan dilakukan nomor 5 saudara Aldo. Disambar begitu saja penjaga gawang sana ada. Rizky stop. Balik Maile yang dituju. Masih Maile satu pemain dilewati Maile. Kandas lagi rupanya. Terjadi tendangan pojok untuk PS Panggi. Balik nomor punggung 24 sana ada Tri Fatur. Terjadi bola meninggalkan lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kontraktor sipil. Hai, lakukan galang tadi. Balik galang ke depan sana ada Taufik yang dituju. Masih nomor punggung 5 saudara Aldo ke depan saja. Lemparan penjaga Rizky di sana. Masih kami Taufik. Depan saja nomor punggung 7 tadi. Dara Adam. Balik pos panggil saudara-saudara. Masih nomor punggung 77 saudara Rizky. Oh, tiga lagi bola di sana. Balik nomor punggung 3. Afadin tadi. Masih Afadin. Terpaan saja, hitungan tadi galang. Balik nomor punggung 24 saudara Tri Fatur. Terpaan saja, Afrijal di sana. Masih saudara Fairuz, maksud kami Rizky tadi. Bali, sayang sekali Rais. Balik lemparan ke dalam untuk PS Panggi. Dan dilakukan ke depan Maile yang dituju. Masih Rais, bersama dengan Maile. Masih Rais berbahaya, ke atas lagi rupanya. Maju.
lemparan ke dalam untuk kontrak tersebut sudah lakukan. Salah dan nomor punggung 77 kerjasama dengan Rais ke depan saja. Masih Rizky. Berbahaya. Sayang sekali kandas lagi rupanya. Balik nomor punggung 9 saudara Awan. Ke depan kerjasama dengan Hairil. Masih duel di sana. Terjadi bola meninggalkan lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kontraktor sipil. 11 keluar. Masuk nomor 09. 11 keluar. Dari PSP Panji. Lemparan ke dalam sudah lakukan berbahaya. Terjadi bola meninggalkan lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Asit. Kontraktor sipil. PSP Panji nomor 11. PSP Panji nomor 11 keluar. 11 keluar. Panggil di sana saudara-saudara. Masih nomor punggung 6 ke depan Maile. Bali Rizky. Tak ada selagi rupanya. Masuk pergantian pemain dari kontraktor sipil. Saudara Awan ditarik keluar masuk Maulana. Balik sana ada Bailo saudara-saudara. Terobosan Rizky. Depan, dia lagi tadi. Salah ada Galang. Bersama dengan nomor punggung 4. Yang tadi balik Galang ke anda selagi itu shooting langsung tadi nomor punggung 5 saudara Aldo. Ya, berita kehilangan yang ketinggalan HP di motor Mio J warna hijau. Masih kontraktor sipil saudara nomor punggung 5 ke depan dengan tadi nomor punggung 3 antara Afatin tadi berbahaya. Balik nomor punggung 6 ke depan saja virus sabar begitu saja penjaga gawang tadi. Set Gusto set nomor pun 77. Ayo. Ya, kami umumkan kembali kepada para penonton dan pengunjung turnamen sepak bola mini yang mau mendaftarkan ulang tim atau klubnya pada tanggal 18 Januari. Yang mau mendaftarkan ulang, kami akan membuka kembali open turnamen sepak bola mini antar klub Raja Wali Cup 2. Mainnya sore sama malam.
membuka pendaftaran ulang mainnya sore sama malam. Ya, kita kembali ke lapangan Bintaro Raga. Masih nomor punggung 4 di sana ada Danlang. Masih Danlang ke depan kerjasama dengan Galang nomor punggung 11 sana. Tak ada selagi rupanya terjadi pelanggaran menghasilkan tendangan bebas untuk PS Panggi. Balik tendangan bebas untuk PS Panggi. Dan dilakukan ke depan berbahaya. Dengan di sana saudara-saudara. Baik nomor punggung 99. Manar tadi. Masih ke depan. Tendangan bebas sudah dilakukan. Sana ada Rais pelan saja. Shooting langsung tadi nawar. Bola meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan gawang untuk kontraktor sipil. Di sana ada Taufik. Dan dilakukan ke depan. Masih headingan tadi. Saudara Fadin itu saudara. Masih Maile. Bersama dengan nomor punggung 6 saudara Fairus. Kandas lagi rupanya. Kembali Trifatur. Duel. Masih Trifatur saudara-saudara. Ke depan sana ada Galang. Kembali Rais. Dibiarkan begitu saja. Terjadi bola meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan gawang. Maksud kami lemparan ke dalam untuk PS Panggi. Dan dilakukan kembali Rais di sana. Kedepan saja. Bahaya hitingan lagi Galang. Masih dibayang-bayang oleh Maile saudara-saudara. Terjadi hespal tadi Maile. Menghasilkan tendangan bebas untuk kontraktor sipil. Kembali Rais sana nomor punggung 18 ke depan. Kerjasama dengan Nawar tadi. Masih tahu. Menghasilkan tendangan bebas untuk kontraktor sipil. Masih kontraktor sipil di sana. Balik ke depan terobosan. Shooting langsung tadi saudara-saudara Nawar. Keandas lagi rupanya. Balik kontraktor sipil ke depan nomor punggung 12 yang dituju saudara Toa tadi saudara-saudara. Lemparan ke dalam sudah dilakukan berbahaya. Masih virus. Keandas lagi rupanya. Balik Toa di sana. Sabar begitu saja terjadi bola. Terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Menghasilkan tendangan pojok untuk PS Panggi. Dan dilakukan. Dan Nawar tadi sudah selarang. Rangkau sudah lakukan ke depan. Masih hitingan lagi. Balik. Rais ke depan. Nawar. Nomor punggung 4 di sana ada Danlang tadi ke depan Nawar berbahaya Nawar. Gol saudara-saudara. Bahkan Nawar mampu mencatatkan namanya di papan skor untuk mengungguli kedudukan dengan skor 3-0. Masih Galang. Depan saja Galang. Bisa sabar begitu saja tadi. Selamat. Terjadi Rais mendapatkan kartu kuning juga saudara-saudara. Tendangan bebas. Kontraktor sipil
sudah lakukan ke depan. Berbahaya. Hampir-hampir saja tadi terjadi bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang untuk PS Panji. Nomor punggung 3 Bara Afadin tadi. Dari lakukan ke depan Afadin. Bali nomor punggung 6 Fairuz. Masih Fairuz sana saudara. Otak-atik lagi bola Fairuz. Kedepan. Terjadi lemparan ke dalam, sudah lakukan. Maile yang dituju. Masih Maile, terobosan ke depan. Maile. Hampir-hampir saja Maile. Bali tendangan gawang untuk kontrol tersebut sudah lakukan ke depan. Berbahaya. Terjadi tendangan gawang untuk PS Panji. Kembali tendangan gawang untuk PS Panji. Rara Fadin. Dan dilakukan ke depan. Lepas saja dari penjaga gawang. Asik ke depan. Berpunggung 7 Nara Adam. Bersama nomor punggung 5 Bali Adam saya terlepas saudara-saudara. Maile. Otak atik lagi bola. Berpunggung 24 saudara Trifatur dari saudara-saudara. Kembali tendangan bebas. Masih kami tendangan gawang. Bali terangkan kau sudah lakukan ke depan. Sarara Fadin masih Fairuz. Rais dengan ke depan. Nawar masuk kami. Bali kontraktor sipil berbahaya. Halo. 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 Hal
Masih terkena gawang, dilakukan pes panggil. Udara Afadun tadi, depan sana ada Maile sudah saudara. Otak ketika lagi bola, karena selagi rupanya kembali kontraktor sipil ke depan. Toa tadi, masih Toa nomor punggung 12, syuting langsung. Malah melambung jauh di atas Mister Gawang, terjadi bola meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan gawang di pes panggil. Nomor punggung 3, Afadun sudah lakukan ke depan. Lalu nomor punggung 6, masih berbahaya. Shooting langsung dari saudara-saudara. Nah, Anda selagi rupanya. Lemparan ke dalam. Balik lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bos Panggi, nomor punggung 9 ke depan. Maile yang ditujuh. Masih. Serangan balik lagi untuk kontraktor sipil. Nomor punggung 6 berbahaya. Balik kontraktor. Nomor punggung 4 sana ada Banlang. Terjadi tendangan bonjol untuk kontraktor sipil. Sudah lakukan ke depan. Peluit panjang berbunyi menandakan babak kedua telah usai dengan skor 3-0. Selamat untuk Pes Panggil akan menuju ke putaran 16 besar nanti.